Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me start this lecture by Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, good morning everyone, everybody. Uh, good morning. Yeah, please open your camera ya. Yeah. Yeah, open your camera so that this Lecture is like real class, ya. Yeah. It's not listening to the radio broadcast, ya. Kalau listening to the radio broadcast bisa rebahan sambil masak, sambil lari pagi gitu, ya. If it is a lecture, there should be a face-to-face -face interaction, ya. Yeah. Synchronous mode of teaching and learning, ya. Yeah. Oke, okay. sehat semua ya. Ya. di Wuin Wali Warisano itu katanya Oktober mau tatap muka katanya jadi semoga kita juga bisa ketemu di kelas ya enggak di from uh, ketemu in the sky begitu <laughs> oke okay. uh, I will present the second material ya yeah, second material uh, the second material will be the process of translation ya yeah. the process of translating and translation ya yeah. ya yeah. do you still remember the difference between uh translating and translation Mbak Dini Wahyuni Oh sedang siap-siap itu Mbak Dini Wahyuni Tahu Mbak, Mbak Dini Ya yeah atau oh, enggak atau mbak Liska Liska Permata mbak Liska, do you know the difference between uh, translating and translation? Ya jelas beda tulisannya pak gitu. Ya, ini pertanyaan mudah ya sudah saya jelaskan kemarin. Translation translating is the process ya it is a process of translating from source language to target language. Kalau translation itu the result ya, yeah. the result of translation. Ya. Yeah. Mas Resendra ini memang fotonya begitu ya, pakai hoodie itu ya. Pakai jumper jumper gitu. Oh, Oke. Okay. Uh, I'd like to share the material ya. Yeah. Sudah saya bagi di grup ya. Yeah. Oke. Okay. translation process and challenges yeah the art of translating yeah why i say this is the art yeah because translation is different with other other kinds of activities yeah translating requires special skills and continuous practice yeah to produce satisfactory translation products, yeah, it is not only a science but it is also a practical method, yeah. It deals with skills, yeah. People who speak two languages proficiently may not find translating an easy job, yeah. Kita tahu bahasa Indonesia kita tahu bahasa Inggris, ya, yeah. but it is not easy to translate from Indonesian into English ya yeah. itu yeah. because there are so many aspect deals with uh, register deals with socio cultural matters yeah yeah especially cultural matters yeah to understand why this may happen we need to know the translation process and the challenges that may appear at each stage the following figure illustrate Nida Nida's model of translating process yeah Ya. Oke. Okay. Um, saya cek lagi ya. Nah, this is the Nidas Eugene ini das model of translation process ya. Jadi penerjemahan itu ada source language, bahasa sumber, BSU ya bahasa Indonesia dan dianalisis ya dianalisis strukturnya, maknanya dan ditransfer ya, ditransfer and then restructure ya. Jadi dari teksnya dilihat aspek linguistiknya aspek makna, ditransfer kemudian di restructure ya. Restructure mean rewrite, rearrange, reorganize in order to be accepted to the receptor language translation ya. Nah, ini ini gambar yang lain dari Larsen ya tadi Nida ini sekarang Larsen 1984 ya. Source language text to be translated, discover the meaning, uh, the meaning revealed, and then re-express the meaning, ya. Yeah. Ini sebenarnya mengatakan sesuatu yang sama dengan bahasa yang berbeda, ya. Yeah. Ya, biar kelihatan canggih itu. Restructure menjadi re-express the meaning. Uh, that is what we call translation. Oke, okay. there are layers of interpretation, ya. Yeah. Layer itu lapisan, ya. Yeah lapis-lapis pemahaman first layer structure morphology and syntax of the lingual units ya yeah. I think you've got the material ya yeah. morfologi sudah sintak mungkin semester lima ini ya yeah. structure itu grammar structure sudah second layer the meaning of semantic aspect of the lingual unit third layer the pragmatic ya yeah. pragmatic itu the study of speaker's meaning ya yeah the speaker's intention ya yeah, itu jadi orang bicara itu maksudnya apa sih itu diketahui dari pragmatiknya itu. If for example in a real class ya yeah, in offline class uh, there was a student come late ya yeah, I will ask I will ask him or her what time is it ya yeah, what time is it. If it started at 8.40 and then He or she came late at 8 o'clock. Ya, yeah. uh, not 8. Ya, 9, 9 o'clock. Dia terlambat 20 menit. Misalnya, I will ask him, "What time is it?" He or she will not say, "Oh, it is 9, 9 o'clock." Ya, yeah. uh, "What time is it?" Means that why you come late. There should be a reason of coming late. Ya, yeah, gitu. Jadi, eh, uh, pragmatik itu tidak yang ditanyakan itu tidak harfiah gitu ya itu oke okay. the third layer pragmatic the fourth layer the functional of, the function of the text systemic functional linguistic. ya yeah. ya yeah. the function uh, language deals with function yeah. uh, ini dekat dengan pragmatik karena ada speech act namanya tindak tutur ya yeah. anda sering tidak mendapati tulisan misalnya Terima kasih anda tidak membuang sampah sembarangan, ya. Atau terima kasih anda tidak di Masjid Darul Amal itu di Kampus Satu ada tulisan terima kasih anda tidak menggunakan listrik untuk kepentingan pribadi. Ketika orang mau mencatch -charge charger pakai charger HP, charger laptop nggak jadi karena ada tulisan terima kasih anda tidak menggunakan listrik masjid untuk kepentingan pribadi. Ya itu kan sebetulnya how to do things with words ya yeah? how to command how to direct how to instruct people by the use of words yeah? jadi bahasa itu bukan sekedar bahasa tapi bisa menggerakkan orang lain ya yeah? oke okay. uh, Coba saya saya dengar suaranya Mbak Kofifah. kayak Mbak Kofifah, Mbak Hovifah, Rame Dewi oke okay. eh uh, Sebelumnya maaf Pak, ini saya lagi di rumah sakit. Oh iya, ya ya, ya. ya. oke. Okay. Makanya kok kelihatan unik, ya. Oke, okay. uh, Mbak Rekyan, ya, kemarin izin sakit ya, udah sembuh ya, ya. Syafakilah ya, ya. Yeah. Uh, coba Mbak dibaca yang sebelah kanan ini, kelihatan nggak? literal translation ini. Education currently itu. Mbak Rekian. Kelihatan, Pak. Ya, kelihatan ya. Kurang besar atau saya maximize? Sudah ya, cukup? Enggak, udah cukup. Ya. Education currently plays a very important role, especially in Indonesia, which is currently experiencing a decline in education. Therefore, education in Indonesia needs to be improved so that it can give birth to a generation that excel in various aspects of life and is able to complete a global and competitive level. The rapid flow of globalization, marked by the development of technology and information in Indonesia, does not seem to be matched. and an understanding of the nature and culture of nation. Oke, okay, thank you Mbak Rekian, ya. Eh uh, gam pada gambar ini ya, yeah. gambar. Pada slide ini ya, yeah. pada slide ini eh uh, pada slide ini ada yang aneh enggak? Ini kan terjemahan ya. Yeah. Pendidikan saat ini memainkan peran yang sangat penting, terutama di Indonesia yang saat ini mengalami penurunan. Ya, penurunan itu penurunan apa? Jadi penurunan itu ini saya ambil dari Google Translate. Ya, kalau di Google Translate itu mesti begini hasilnya. Ya, maknanya sering harfiah. Ya, A decline. Ya, penurunan itu decline. Decline itu kayak penurunan angka atau grafik gitu, lebih ke kuantitatif. Ya. Padahal penurunannya itu penurunan kualitas, bukan kuantitas mungkin. Ya. Kemudian melahirkan generasi unggul. Ya. Oleh karena itu pendidikan Indonesia perlu ditingkatkan agar dapat melahirkan generasi yang unggul. Nah, melahirkan itu, maksudnya ya give birth to? Ya. Kalau give birth itu kan ibu melahirkan. gitu. Kalau melahirkan generasi itu, yang enggak give birth lah. Ya. Gitu, ya. Jadi harus dicari kata lain itu, jangan harfiah itu. Ya. Nanti mengandung vitamin jadi pregnant vitamin kayak kemarin itu. Ya. Kalian mau nggak terjemahkan? Misalnya Anda dibayar terjemahan satu lembar seratus ribu, mengandung vitamin Anda terjemahkan pregnant vitamin wah, mencak-mencak itu yang yang apa itu pesen itu pesen diterjemah ya. Oke, kemudian Uh, yang pesatnya harus globalisasi, ditandai dengan perkembangan di teknologi dan informasi di Indonesia. Tampaknya tidak yang kasih saya, kasih merah-merah ini. Tampaknya tidak diimbangi, ya. Does not seem to be match, ya. Ya, memang tampaknya itu does not seem to be, itu bisa, ya. Tapi nggak formal, itu loh. Ya. Apalagi look like, ya, kata look like itu juga nggak formal, itu Nah, saya coba. Menggunakan apa ya? Eh, uh, grammarly ya? Grammarly ya? Coba saya kopas ya. Saya kopas, kemudian saya bukakan grammarly. Sebentar ya, grammarly. Tapi yang premium, bukan yang gratis. Kalau yang gratis itu terbatas sekali ya. Sebentar ini sedang loading ya. ya saya tunjukkan aplikasi namanya grammarly ya, grammarly. Grammarly itu ada berapa fonim ya? Masih ingat nggak? Grammarly. Oke, hey, Mas Rajendra, wah itu di rumah tuh ya. Oke, ya. hey, saya kopas di sini. Nah, ya. Nah, jadi saran dari Grammarly, Mbak Lina ya, serius sekali tuh. kayak membidik, membidik sesuatu ya. Very important itu ada pilihan. Bahasanya terlalu apa ya? terlalu biasa gitu ya ya jadi kalau very important itu diganti significant boleh crucial boleh ya itu crucial ya bisa butuh diganti can misalnya nah, rapid flow nah ini wordy dianggap wordy terlalu bertele-tele ya nah makanya saya ganti uh, does not seem itu eh ntar saya lupa Lali di dwb saya ganti. Ya, jadi saya ini. Jadi kata kata currently itu saya pindah, saya hilangkan menjadi today's education, ya. Jadi pendidikan akhir-akhir ini itu today's education plays a very important jadi crucial role. Nah, experiencing itu mengalami itu nggak sip lah diganti dengan under undergo jadi undergoing ya decline jadi downgrade ya decline jadi downgrade ya gitu ya nah kemudian uh, to be improve to be improve itu kemudian give birth diganti to incarnate ya to incarnate ya jadi incarnate nah ini eh uh, salah satu solusi dalam dalam bahasa ya Anda uh, coba buka namanya tesaurus.com ya selain Grammarly ini hanya contoh aja ya skip skip ya skip skip biar penasaran ya ada situs namanya tesaurus.com ya dah kelihatan belum Pak Merida kelihatan enggak ya uh, jadi tesaurus.com itu situs isinya sinonim sinonim ya misalnya kata incarnate uh, eh uh, incarnate ya. Kata incarnate itu kalau Anda bosan dengan kata itu ya, incarnate itu mewujudkan. Nah ini uh, materialize. Uh, jadi ada pilihan-pilihannya itu, pilihan-pilihannya ya. Seperti kata do ya, do. Do. Kata do itu misalnya mengerjakan riset ya. Jangan do a research tapi conduct a research ya. Nah, ini pilihannya banyak ya. Do itu sinonimnya ada ada kata gendak enggak? Nah, enggak ada ya. Karena saking banyaknya. Gendak. Gendak. Gendak riset. Mengerjakan riset. ya Gendak itu bisa organize, bisa handle, bisa manage, operate. ya Nah ini kaitannya dengan pelajaran semantik dan pragmatik. ya Jadi memang penggunaan kata itu enggak bisa apa ya mudah begitu aja digunakan ya kata kendak itu arises tapi commit itu negatif, kalau kendak positif ya. ya jadi uh, saya ganti menjadi does not eh uh, is not ya. is not in line ya. in line by Nah, gitu Nah, oke. Okay. Nah, ini dianggap bagus apa itu bagus. Nah, ini kata baiknya disuruh uh, disuruh mengganti with. Nah, nah yang seperti ini mesin bisa mengerjakan ya. Oke. Okay. Uh, suara saya masih kedengaran ya? Halo? Halo?